فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إخواننا أخواتي سيبوا mari kita lanjutkan bab ke-9 dengan judul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Berdasarkan di antaranya firman Allah dalam surat Al-Araf ayat 158 dan surat Saba ayat 28 Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an Katakanlah ini yani Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada manusia Hai hey manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semuanya Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadhira Walakin aksara nasi la ya'lamu. Dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Sebagai pak, pembawa berita gembira, kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian hadis yang ke-32, saya memotong hadis ini kerana hadis ini ada beberapa bagian saya mengambil salah satu bagiannya bahkan bagian akhir itu ada titik-titik anja Jabir bin Abdillah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala titik-titik itu berarti sebelumnya ada hadis memotong hadis atau memenggalnya sesuai dengan kebutuhan dibolehkan selama tidak merusak makna hadis itu Karena sekarang sedang berbicara tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin, seluruh manusia dan jin, maka saya bawakan bagian dari hadis ini. Wakan al Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam yubathu ila kaumhi khasatan, wa buistu ila al nas Dahulu para nabi diutus khusus kepada kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Antum bisa cek. Ya, Mudah-mudahan penomorannya tidak salah. Uh, lihat kelengkapan hadisnya. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan jin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menutup kenabian dan kerasulan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada nabi lagi, apalagi rasul sesudah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengulang-ulang sabdanya La nabiyya ba'di Kemudian dalam banyak hadis Dan saya mengumpulkannya Bisa dilihat di halaman 338 Dengan judul Tidak akan ada nabi dan rasul lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebanyak 25 hadis yang menjelaskan bahwa beliau nabi yang terakhir bahwa beliau nabi yang terakhir tidak akan pernah ada nabi dan rasul lagi sesudah kenabian dan kerasulan beliau. Oleh karena itu pengakuan dari sebagian manusia atau sebagian manusia diakui sebagai nabi dan rasul adalah kekufuran yang sangat nyata. Seperti nabi palsu yang keluar dari India yang dibuat oleh Inggris Mirza Gulam Ahmad. Yang bekas-bekas kerusakan yang melebar di permukaan bumi ini. Sampai ke Indonesia. Di Sumatera muncul pada tahun, kalau tidak salah, 30-an, 20-an. Uh, ya, 20 ya, terus. Dari Nabi palsu dari India itu. Mirza Gulam Ahmad yang mengaku bahwa dia nabi dan turun wahyu kepadanya dia buat sendiri 25 hadis ini saya kira cukup dari sabda-sabda nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa nabi terakhir adalah beliau karena itu beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi yang sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya saja. Tidak untuk kaum yang lain, apalagi seluruh manusia. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Tadi pertama Allah sudah menutup kenabian apalagi kerasulan. Tutup, tidak akan ada lagi. Berakhir sudah. Diakhiri oleh beliau sallallahu alaihi Yang kedua, beliau membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Karena syariat para nabi dan rasul yang sebelumnya belum sempurna. Syariat beliau yang beliau bawa sempurna, lengkap. Dan kita telah membahasnya di bab ke-8. Ada sebanyak 10 hadis dibawakan di bab ke-8. Yang menjelaskan bahwa Nabi s.a.w. telah mengajarkan segala sesuatunya kepada umatnya. Dan umat Islam harus tahu itu. Oleh karena itu bid'ah sangat tercelah. Karena ajaran Islam ini sempurna sudah. Uh, di bab ke-8 kan ada apa hadis yang saya bawakan bahwa sebagian dari kaum musyrikin yaitu di hadis ke-23 bertanya atau mengatakan kepada para sahabat yang waktu itu diwakili oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum jami'an untuk mengecek atau mengolok olok mereka mengatakan allamakum nabiyukum kullal shay'in hatta al-khira'ati qad 'allamakum nabiyukum kullal shay'in hatta al-khira'ati sungguh nabi kamu telah mengajarkan kepadamu segala sesuatunya sampai buang air besar pun diajarkan kalau buang hajat saja bagaimana caranya dan ada adab-adabnya yang begitu banyak lengkap dan sempurna apalagi permasalahan yang lain jawab para sahabat ajal benar ya ini mereka Mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW, Nabi mereka telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Oleh karena itu, turukul khair, jalan-jalan kebaikan begitu banyak dalam Islam. Kita tidak sanggup meraih semuanya, walaupun umur kita habis. Oleh sebab itu tidak 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 perlu ditambah lagi. Kalau itu ditambah berarti memberikan catatan kaki terhadap firman Allah Al Yawma Akmal lakum dinakum Wa Atsmam alaikum ni'mati Niamati Waradi Islam Dina. Lalu kita istidrak di bawahnya ada yang kurang ini satu dua memberikan catatan kaki itu Nah, ini melawan Firman Allah tadi. Tinggal kita mengikuti sebagaimana para sahabat. Jika ada permasalahan yang belum jelas benar, maka para sahabat berijtihad sesuai dengan kemampuan mereka. Itu bagian ijtihad. Tiang kedua. Yang ketiga, syariat ini lengkap, sempurna, dan mudah. Rasulullah SAW, banyak ayat Al-Quran dijelaskan bahawa Allah memudahkan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan keberatan. Allah ingin memudahkan kamu. Nabi SAW mengatakan, Inna dina Inna dina yusrun. Dalam hadis sahih riwayat al-imam al-Bukhari. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak sulit. Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Beliau s.a.w. bersabda. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan jangan mempersukar manusia. Bashiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira. Dan jangan membuat orang lari dari agama Allah kita. Mengapa sebagian menjalani begitu berat katanya? Karena pertama, apakah tegak keikhlasan atau tidak? Kalau tidak tegak keikhlasan, maka pasti berat menjalaninya. Akan tetapi orang yang ikhlas akan mudah menjalaninya mengerjakannya itu pertama yang kedua apakah yang ia kerjakan sunnah atau bidah bidah pasti menyusahkan menyulitkan memberatkan dan tidak memberikan kenikmatan di hati kecuali semu ada orang khusuk itu di, dipermainkan oleh syaitan karena syaitan di antara godaannya adalah menghiasi amal yang buruk menjadi baik dan amal yang baik menjadi buruk dan selalu menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala memperingati manusia dari syaitan yang senantiasa menyesatkan manusia. Allah mengingatkan anak Adam, manusia. Jangan sampai disesatkan oleh syaitan. Oleh karena itu apabila kita menjalani agama ini dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Maka ia akan terasa mudah dan ibadah itu nikmat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani seseorang kecuali sekuat kemampuannya. Syariat ini mudah. Yang keempat, Nabi SAW Alaihi Wasallam membawa mujizat. yang terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul yaitu Al-Qur'an ambil Al-Qur'an al, al, al mukjizat ilmiah dan amalia ilmu dan amal dan senantiasa dapat dilihat sepanjang zaman selama Al-Qur'an belum diangkat nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan mukjizat para nabi dan rasul yang sebelum ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyaksikannya. Kecuali orang-orang yang hidup saat itu dan menyaksikan bagaimana Nabi Musa alaihi membelah lautan dengan tongkatnya. Al-Quran menceritakan yang benar. Lautan itu terbelah menjadi dua belas belahan. Bukan satu belahan. Sebagaimana Versi dari umat yang lain, satu belahan, tapi Al-Qur'an berbicara bahwa Laut Merah itu terbelah menjadi dua belas belahan yang besar seperti gunung. Karena Bani Israel ada dua belas suku, dua belas suku. Masing-masing suku melewati satu belahan-belahan itu. Ada beredar ya dari uh, tapi itu satu belahan. Satu belahan. Ini dua belas. Al-Quran berbicara benar. Ada mukjizat satu Kita mendapat berita dari Rabbul Alamin dan wajib kita imani dan kita yakini akan kebenarannya. Tetapi kita tidak menyaksikannya. Yang menyaksikannya orang yang hidup saat itu Bani Israel yang bersama Musa. Adaihis salatu wassalam. Begitu juga Nabi Isa alaihis salam menghidupkan orang mati di antara mu'jizatnya dengan si izin Allah. disaksikan oleh manusia yang hidup saat itu yang bersama Isa AS. dan kita mengimani dan meyakini berita dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkisahkannya dan menjelaskan berbagai macam mukjizat para nabi dan rasul karena Nabi SAW ada hadisnya di kitab ini. Uh, bersabda bahawa setiap Nabi pasti akan membawa mukjizat satu atau lebih. Dan kepada beliau diwahyukan, yakni Al-Quran. Merupakan mukjizat ilmiah dan amaliyah yang dapat disaksikan oleh manusia setiap saat per detik Kedua orang insaf dan ingin mencari kebenaran lalu dia membaca Al-Quran dengan benar Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya berapa banyak manusia yang mendapat hidayah, mu'jizat yang sangat besar sekali lebih dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul bahkan tidak lewat satu zaman melainkan Al-Qur'an menampakkan kemukjizatannya dari segala arah mukjizat tentang lugahnya bahasanya orang-orang Arab yang tahu pembicaraannya mengenai apa yang telah terjadi benar adanya Pembicaraannya mengenai apa yang akan terjadi. Pembicaraannya mengenai realita keadaan yang sebenarnya terhadap satu kaum, dan seterusnya. Pembicaraannya mengenai ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembicaraannya mengenai peribadatan pembicaraannya mengenai ahkam hukum-hukumnya banyak sekali seluruhnya yang tidak ada pada umat yang lainnya Al-Quran oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda bu'istu bijawami'il il kalim bu'istu bijawami'il il kalim aku diutus membawa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah perkataan yang ringkas, bahkan sangat ringkas. Pendek. Lafaznya. Tetapi maknanya dalam dan luas. Apa itu? Al-Quran pertama. Ini jawami'ul kalim. Yang kedua, sabda-sabda beliau ringkas-ringkas. Tapi maknanya dalam. Al-Quran ini. Sepakat para ulama, 6000 ayat. Selebihnya mereka berselisih. 6000 berapa? Ya, ya, dengarkan azan dulu. <tuh> Saya lanjutkan sedikit, tidak waktu kita terbatas tadi mengenai sabda Rasulullah SAW Bu'istu Bu'istu bijawami'il kalim Aku diutus membawa jawami'ul kalim Jawami'ul kalim artinya Perkataan yang ringkas, pendek Lafaznya Tetapi maknanya dalam dan luas sekali Lalu apa itu jawami'ul kalim? Ada dua Al-Quran Lafaznya ringkas-ringkas. Dinisbahkan dengan perkataan yang lain. Tetapi maknanya luas dan dalam. Uh, tidak berselisih setahu saya para ulama mengatakan jawami ul kalim al-Quran. Pertama. Yang kedua, jawami kalim adalah sabda-sabda Rasulullah SAW yang memang ringkas-ringkas tetapi maknanya dalam sekali. Sehingga dalam satu sabda beliau dapat dikeluarkan sejumlah atau banyak sekali faedahnya. Satu, dua, tiga, sampai kadang-kadang puluhan yang dijelaskan dari satu sabda beliau. yang menunjukkan bahawa beliau, uh, yakni sabda-sabda beliau masuk ke dalam jawami ul-karim. Barangkali ini ikhwan, karena waktu kita terbatas dan